Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Hello guys, okay, welcome back to my channel Papapa Piu Piu. Oke, pada kesempatan kali ini gua baru balas komentar dari teman-teman sekalian. Jadi gua balas komentar teman-teman sekalian di video ini guys ya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang bertanya tentang aplikasi Lulu Box ya. Lulu Box itu, jadi teman-teman sekalian yang baru nonton, Lulu Box itu aplikasi kita bisa mendapatkan skin gratis di Mobile Legends, baik itu Free Fire, baik itu PUBG Mobile, kita bisa mendapatkan skin di Lulu Box itu. Tapi pertanyaan kemudian teman-teman sekalian, bang, kok udah nggak bisa gitu guys ya. Jadi kali ini gua akan berikan solusinya guys ya. Kemarin 5 hari yang lalu kalau nggak salah guys ya, jadi gua dikirimkan sebuah email. Gua dikirimkan sebuah email oleh Alice. Jadi oleh Alice guys ya. Really, di sini emailnya tuh really hope you can read okay, better the Lulu Box. Jadi okay, di sini ada anunya guys ya. Dia chat gua gitu guys ya. Okay, di sini dia jadi di sini pada intinya di sini teman-teman sekalian dia melihat video gua tentang Lulu Box gitu guys ya. Terus dia memiliki juga sebuah aplikasi namanya itu di sini link download. Jadi itu di sini adalah www.nimobox. Jadi gua nggak tahu ini Nimobox ini sama dengan Lulu Box atau gimana gitu guys ya, atau berbeda ya. Jadi dia email gua untuk di review tentang Nimobox ini guys ya. Katanya sih bisa mendapatkan skin gratis di Nimobox ini. Jadi kalian coba aja gitu ya, apakah berhasil apa enggak. Jadi untuk link downloadnya kita masuk di www.nimobox.com ya. Oke, jadi kita coba ya, apakah berhasil apa enggak. Oke, karena berhubung gua udah download, teman-teman sekalian masuk aja langsung di Chrome atau browser. Saya sarankan sih untuk teman-teman sekalian masuk di Chrome ya untuk downloadnya. Nimobox ini gua nggak tahu ini kan ini Nimobox ini kan aplikasi untuk live streaming gitu ya. Kok bisa menjadi aplikasi cheater? Nimo TV Pro ya. Gua nggak tahu. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mau unduh langsung aja unduh di sini guys ya. Karena berhubung gua udah download, kita langsung aja di aplikasinya. Oke. Ini namanya di sini nama aplikasinya Nimo TV Pro. Oke. Untuk teman-teman sekalian model mungkin gua nggak cantumin di deskripsi gitu guys ya. Jadi www.nimobox.com. Oke, itu nama aplikasinya. Jadi di sini kita bisa nge-cheat Free Fire, kita bisa cheat Mobile Legend. Gua nggak tahu ini cheater atau gimana gitu. Saya yang jelas kita bisa mendapatkan sebuah skin gratis gitu guys. Kayak Lulu Box ya. Jadi kita langsung aja di Mobile Legendnya kali ya. Kita langsung aja Mobile Legendnya, masuk di Mobile Legend. Jadi saya sarankan karena saya sudah mainin, saya sarankan untuk mencentang dua-dua ini guys ya. Skin mode tak terbatas sama mode percepatan. Kalau kita lihat, jadi untuk teman-teman sekalian yang baru download, ikuti saja langkah-langkahnya ya. Kalau ada yang disuruh izinkan, izinkan aja guys ya. Dan download plugin. Jadi buat teman-teman sekalian pasti disuruh download plugin gitu guys ya. Kalau di sini pengantar kayak gini, pengantarnya kayak gini, di launch. Oke. Okay. Oke, di sini kita disarankan untuk mencentang sentuh doanya. Oke. Okay. Oke, okay, di sini ada kita lihat di sini choose your hero ya. Kita memilih hero. Di sini ada skinnya guys ya. Skin Saber juga. Skin di sini menjelaskan skin for free. Wow, mantap jiwa. Oke, kita langsung aja mulai ya guys ya. Jangan cuma bacot doang ya guys ya. Oke, kita lihat apakah kebenaran Nimo Box ini benar apa enggak sih. Oke, kita tengok ya. Kebenaran Nimo Box ini. Karena dia DM gua di 5 hari yang lalu kalau nggak salah ya guys ya. Tapi gua baru sempat baca tadi malam gitu. Jadi gua bikin konten aja. Jadi gua bikinin konten aja gitu guys ya, biar daripada sia-sia gitu kan.
Okay. Nemo box ya. Gua nggak tahu Blue Box udah nggak bisa gimana karena gua belum pernah lagi udah pernah lagi coba ya Blue Boxnya. Gua belum coba pernah coba lagi. Okay. Jadi untuk teman-teman sekalian yang baru masuk Mobile Legend, yang baru masuk Mobile Legend ya, teman-teman sekalian pasti disuruh untuk melalui tahap-tahap kayak baru bikin Mobile Legend gitu ya, kayak mau pakai Layla kayak gitu kan. Jadi kita harus mematuhi kayak tahap-tahap gitu guys ya, untuk sampai level 3 baru bisa masuk kayak gini guys ya. Jadi kita cek di soft ya guys ya. Gua baru level 6 jadi. Gua baru level 6. Kita cek di hero. Kita cek di saber ya. Oke, kita cek di saber. Kita lihat di sini. Oke, teman-teman sekalian bisa lihat skin saber bisa digunakan. Digunakan star, skin legend juga bisa digunakan guys ya. Oke, karena di sini gua baru mendownload. Di sini baru mendownload guys ya, baru 6%. Jadi skin-skinnya tuh enggak kelihatan guys ya. Jadi enggak kelihatan gitu. Jadi sini ada skin epic ya kan. Wow, bisa digunakan guys ya. Oke, kita lihat lagi yang sudah dibeli guys ya. Karena kalau yang belum dibeli itu biasa belum bisa digunakan gitu guys. Oke, kita lihat ya udah yang udah gua beli gitu. Oke, kita lihat di Udora. Apakah Udoranya udah bisa? Oke, udah bisa guys ya. Tapi di sini skinnya nggak kelihatan karena downloadnya belum selesai ya. Gua belum selesai mendownloadnya gitu guys. Oke, saya melakukan download. Di sini semua bisa digunakan, ya kan? Teman-teman sekalian bisa lihat kan, bisa digunakan, gitu guys ya. Jadi intinya bisa digunakan. Oke, sudah mendownload ya. Kita lihat Tigret. Oke, Tigret juga bisa digunakan ya. Oke, mantap sekali ya guys ya. Kita coba hero yang lain guys ya. Kita beli hero yang lainnya pak. Yang murah-murah aja jadi. Oke. Kita cari hero yang bisa kita beli yang murah. Ada enggak sih? Oke, kita beli clean guys. Di sini ada clean. Di sini belum terbuka ya, harus mendapatkan hero terlebih dahulu guys ya. Oke, di sini clean-nya 1.500. Terus 10.000 apa nih 15.000 ya guys, 15.000 poin. Sekarang udah diskon jadi 5.250. Waduh, kita langsung aja beli guys ya. Gunakan battle. Oke, lanjut. Oke, kita sudah mendapatkan ya. Kita lihat apakah ini bisa digunakan. Oh man, langsung bisa digunakan guys ya. Di sini ada penjelasannya bisa digunakan kayak gitu guys ya. Oke, karena berhubung belum di download, belum selesai downloadannya, waduh cukup anu ya. Oke, siap. Oke, ini belum selesai downloadannya kayak gini dia, bundal-bundal gitulah, kan nggak kelihatan. Hero-nya nggak kelihatan guys. Oke, kayak gitu ya. Kalau masalah event, kita tengok, tidak ada yang spesial ya guys ya di loot box ini. Kayaknya ini anti ban ya, susah untuk di ban karena ini Mobile Legends nanti memisahkan dengan aplikasi Nimbo Boxnya guys ya. Oke, gak ada yang berbeda, semua sama kayaknya guys ya, sama ya. Apa ini buat gratis? Oke, siap, thank you ya, gratis. Jadi mungkin sekian video dari gua. Thanks for watching my video. Makasih banget teman-teman sekalian yang telah nonton video gua sampai habis. Makasih banget ya. See you in the next video. Bye bye.